بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Tak payah Ustaz bangung kak. Tak tengok Ustaz macam tu eh. Okay. Sambung topik Al-Khafifiyah. Topik Al-Khafifiyah yang berkaitan dengan konsep Al-Ghaibah wa al-hudur. Amal khafifiyun fayantamuna ila Abi Abdullah Muhammad ibn Khafif wa kana min kubara'i sadati hadhihi at-ta'ifah wa min a'azzi wa min a'izzati al-waqti radiyallahu anhum wa an jami'i aslafi. Mereka kumpulan Taifah Al-Khafifiyah ini merupakan murid-murid kepada Abdullah Muhammad bin Khafif, salah seorang daripada tokoh sufi yang ada pada zamannya, ada kurung ke 3 dah. Rujuk semula tarikh wafat dia. Wa kana aliman bi ulumi adh-dhahiri wal batin. Bukan seorang yang alim dalam ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir ini merujuk kepada ilmu fiqh dia lah. Ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang zahir yang berhubungan dengan ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu Quran, ulumul Quran, nah, manti, akidah, itu antara yang dikatakan ulum al-zahir. Wa ulum al-batin merujuk kepada ilmu-ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dari satu aspek ilmu zahir, tapi penghayatan terhadap ilmu tasawuf itu merupakan ilmu batin. Kebolehan, kemampuan dalam menghayati ilmu tasawuf itu merupakan ilmu batin. Tapi kalau sekadar kita belajar ilmu tasawuf ni, atau tasawuf muqarin, tasawuf perbandingan, dia masih lagi ilmu zahir. Masih lagi ilmu zahir. Walahu tasanifu ma'rufa fi fununi ilmi tariqah, yang mempunyai karya-karya yang khusus berkaitan dengan ilmu tariqah. Wa manaqibuhu ashharu min an yumkina ihsa'uha jami'an. Merupakan seorang yang masyhur yang tidak perlu dibincang panjang, yang tidak perlu kita huraikan panjang lebar tentang beliau. Walau bagaimanapun kita, oleh kerana kita baru dengar tentangnya, mungkin kita tak faham ataupun kita tak kenal secara dekat siapakah beliau ni. Untuk tujuan itu, kita boleh buka buku Tabaqat Sufiyah. Tabaqat Sufiyah yang dikarang oleh seperti Abdul Rahman As-Sulami, seperti Abdul Wahab Syahrani. Abdul Rahman As-Sulami ni lebih awal lagi lah. Abdul Syahrani, orang yang kurung ke 10 Hijrah, ataupun Al-Hujwiri sendiri yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hujwiri sendiri dalam kitab Kashful Mahjub. Kitab ini juga dalam jilid pertama. Jalan jilid pertama. Jangan jalan kita sekarang ni belajar dalam jilid kedua. Jadi dalam jilid pertama. Jadi awak boleh baca di situ tentang biodata beliau. Wa fil jumlati kana rajulan azizal hali wa azizan nafsi wa mu'ridan anisyahawati an-nafsiyah. Ringkasnya, beliau seorang yang berakhlak tinggi dan yang mempunyai kesungguhan dalam menjauhi diri daripada mengikut nafsu syahwat.
Wasami itu annahu kana qad tazawwaja 400 marrah. Kata syekh kita ni Al-Hujri, saya pernah dilaporkan bahawa beliau pernah berkahwin dengan 400 orang perempuan. Kahwin-kahwin juga gitulah. Pada kita kalau sekarang ni jahatlah tau. Maksudnya jahatlah. Habis dan kelah ni dikahwin lagi. Ha. Pada kita orang suami jahatlah. Dalam suasana kita sekarang ni mungkin begitu. Tapi beliau ni dilakukan begitu. Wa zalika li'annahu kana min abna'il muluk. Beliau sebenarnya salah seorang daripada orang-orang diraja. Orang dahulu kalau orang yang diraja ni, orang besar ni memang rakyat takutlah. Semua anak raja nak semua bolehlah. Dulu begitu. Wa indama taba kana ahlu syiras yataqarrabuna ilaihi katsiran. Bila dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia mula bertaubat kesilapan dia semua sekali itu, dia kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala, lalu taubat dia itu dikenali oleh ahlu syiras. Bagi penduduk syiras, syiras ni di mana ya? Cuba cari, saya tak, ustaz pun tak jelas. Syiraz ingat, syiraz. Tempat dia tak sempat sekarang dengan. Jadi semua apa nama ni, penduduk-penduduk kampung dia tu mula merasa kasih kepada dia, ingin berdamping diri, mendekatkan diri kepadanya, mengambil berkat lah kerana kesolehan yang ada pada diri dia tu. Walamma azuma haluhu kanat banatul muluk wa ru'asa yatlubna an yaqidna alaihi litabarru. Bila besar, bila terserlah ataupun terzahir keberkatan dia tu, kehebatan dia tu dalam makna kembali kepada Allah Ta'ala, jadilah dia ni orang yang disukai oleh penduduk kampung, penduduk masyarakat dia. Bukan begitu saja, bahkan semuanya gadis-gadis pembesar-pembesar, gadis-gadis anak-anak orang pembesar, anak-anak raja-raja yang ada, sultan-sultan yang ada pada zaman tu, semuanya nak kahwin belakangnya dia. Nak kahwin maknanya berhasrat untuk berkahwin dengannya untuk ambil berkah. Susah tau zaman kita nak cari macam tu lah. Awalam okey. Wa kana yaqbalu dhalik, dan dia seorang yang menerima, orang nak ambil terima. Tapi dalam satu masa 4 orang lah, paling ramah 4 orang, bukan maksud 400 orang ni, 400 kali ni maksudnya 400 orang sekaligus. Awak faham gitu? Patut kau sesak. 400 orang sekaligus. Memang dah. Ni 400 kali tu maksudnya mungkin setiap kali tu sekali ataupun mungkin dua kali. Tak. Dalam satu masa dia ada isteri pertama, isteri kedua pula, atau isteri ketiga, atau empat isteri, mungkin begitu. Okey. Wa yutalliquhunna qabla ad-dukhul. Lepas nikah tak boleh sentuh apa lagi. Tidak bersama isteri dia lagi, dia bercerai. Nah, harus kan? Ayuh tak go? Aku. Tapi pada kita rugi. Pada kita lah ada rugi. Tapi pada dia, dia sekadar nak, maknanya nak ambil hati benda ya, kena hajak orang nak. Tapi dia tidak menganiayakan isteri dia tu, dia kira telah dengan baik. Nah. Dan kita pun begitu, dalam syarak kita diajarkan sama ada kita pegang dia. Nah. Fa amsikuhun nabi ma'rufin aw sarihuhun bi ma'rufin. Nah. Aku nak sebutkan. Tak apa. Tak apa. Suruh macam tu. Bakoroh lagi. Juzuk. Juzuk dua. Dalam koroh kita. Tak apa. Jadi nak pegang, tak mau cegah pun boleh. Tak usah cegah. Tapi
tak usah cegah dengan cara yang baik. Nak cegah boleh, tapi cegah dengan cara yang baik. Ni kita boleh sebut cegah. Oh tak, oh cegah bini dia. Nah, tapi dalam Islam kita ada kaedah dia. Nak cegah, cegah dengan baik apa? Dengan kaedah yang baik, dengan cara yang baik. Nah, kalau nak pegang, tak mahu cegah, pegang dengan cara yang baik. Nak pak sekalipun tak apa, tapi dengan cara yang baik, dengan kaedah ikut cara yang betul. Nah, okay. Jadi dia menceraikan mereka itu sebelum bersama-sama dengan isteri lagi. Qabla ad-dukhul, itu maksud ad-dukhul lah, bukan sebelum masuk, bukan sebelum masuk rumah ni. Nah, sebelum bersama-sama dengan isterinya. Tak faham juga. Bersama-sama tak faham juga. Ini cakap belapik lah ni. Sama-sama. Nah. Ha? Sebelum berijmak dengannya. Bukan berijmak, ijmak salah. Nah, bahasa Arab al-jima', bukan berijmak. Ha? Ijmak ni bersepakat ulama. Jadi, ustaz beritahu ni sebenarnya sebab ada yang faham begitu. Jima' ulama. Ijmak ulama, bukan jima' ulama. Ha, benda-benda tu yang kadang-kadang kita tak peka. Nah. Okey. Walakin kana lahu fi umrihi 40 imra'ah. Dalam umur dia ada pernah ada 40 orang perempuan lah yang isteri ya. Yang pernah dikahwini. Masna wa sulas mutafarriqa, dua-dua, kadang-kadang dua orang, kadang-kadang tiga orang dan satu masa dalam keadaan yang berasingan. Kunna khadimatu firashihi wa sahabatu wahidatun minhunna 40 aman wa kanat binta ibnata waziri. Dan mereka semua sekali tu, yang 40 orang tu, berkhidmat untuk syekh ni lah, berkhidmat menjaga soal makan minum dia, kehidupan dia. Dan ada seorang yang mendampingi, bersahabat, menjadi murid dan berkhidmat kepadanya di samping menjadi isteri selama 40 tahun. Nah, itulah anak bagi seorang wazir. Anak kepada seorang wazir. Okey. Lalu kata syekh kita ni, musannif, wa sami'tu min asy-syekh Abi al-Hasan Ali ibn Bakran Asy-Syirazi rahimahullahu taala annahu fi yawmin min al-ayyam kanat kullu wahidatin min al-niswati allati kunna fi hukmihi tahki anhu hikayatan. Pada satu hari, kata kisah yang dilaporkan oleh Abi Hasan, isteri-isteri Syekh Muhammad bin Fafif ni pada satu hari mencerita kisah masing-masing. Nah, mencerita kisah masing-masing yang kisah hidup dia bersama dengan Syekh Muhammad bin Fafif ni. Lalu waqad ittafaqna jami'an an ala annahum lam yakun qad ra'ayna asy-syaikh abana fil khulwah bi hukmi asbab asy-syahwah. Dan mereka itu bersepakat belaka bila cerita, kamu cerita macam mana? Cerita kamu macam mana tentang syekh, pengalaman kamu dengan suami kamu? Pengalaman kamu macam mana? Dia tak padu. Oh, kita padu. Dia tak padu. Dia tanya macam mana? Nah. Lalu dia pun cerita. Mereka itu bersepakat, cerita yang mereka sepakati ialah kami setakat yang kami hidup dengan syekh kita ni, Syekh Muhammad Al-Fafif ni, dia tidak pernah sekali pun dalam khalwah bersendirian dengan kami untuk tujuan syahwat. Untuk tujuan syahwat nafsu. Untuk melayan syahwat. Ha, gitu. Dan kita suami isteri kan biasalah kan? Suami isteri satu perkara biasa saja. Melayan syahwat nafsu ni yang halal, biasa saja. Tapi ni cerita ni, dia tak pernah. Awak macam mana? Awak tak ada juga. Awak tak ada juga. Lalu mereka sepakat kata, tak ada belaka. Itu maksud dia.
wa dhahara fi qalbi kulli wahidin wahidatin waswas wa ta'ajjabna. Lalu timbul rasa ya ke tu waswas ataupun rasa kagum ya ke itu, kejutlah tau, tak musabah rasa. Wa qabla dhalika kanat kullu wahidah minhunna qad dhannat annaha makhsusah bidhalik wa qulna la ta'rifu sirra suhbatihi ghayra ghayru ibnatil wazir. Lalu mereka pun kata sebenarnya seorang pun tak tahu dekat dalam kalangan kita ni yang tidak mengetahui rahsia berdamping dengan dengan syekh kita ni, dengan suami kita ni, kecuali Ibnu Wazir lah. Kita rasa Ibnu Wazir lah tahu, sebab Ibnu Wazir ni 40 tahun bersama, sempat bersama dengan dengan Syekh Wazir ni, dengan Syekh Muhammad bin Khafif, suami dia ni tidak bercerai lah maksudnya. Itu yang kita fahami, maknanya tidak cerai lah, tidak dicerai lah. Li'annaha fi suhbati sanawat sanawat wa hiya ahabbu nisa'i ilahi. Dan kita dapati dalam beberapa tahun dia menjadi isteri syekh kita ni, antara orang yang paling dikasihi lah dalam kalangan isteri. Maka kita tengok syekh paling kasih sekali dia ni. Waqtarna isnata isnaini min bainihinna wa ba'athna bainahuma ilaiha qailat. Lalu mereka pun bersepakat untuk lantik dua orang dalam kalangan mereka yang aman ni untuk tanya. Untuk tanya isteri yang isteri kesayangan syekh tadi. Lalu apa tanya dia? Mereka kata apa? Laqad kana li syekhi ma'aki imbisatun akthar fa yajib an tutli'i na ala sirri suhbati. Kami dapati kamu ni orang yang paling rapat dengan syekh, yang paling disukai oleh syekh, maka ceritalah pada kami sikit. Kamu kena teranglah, sewajarnya lah kamu menerangkan, menjelaskan kepada kami apa gak rahsia persahabatan, perdampingan kamu dengan suami kita ni, syekh ni, sehingga kamu bertahan begitu lama dan disukai begitu. Qalat, kata isteri ni tadi yang dikasih itu, hina ja'alani syekhu fi hukmihi, maksudnya semasa syekh tu menjadikan saya sebagai isterinya fi hukmihi, dalam hukumannya, maksudnya isteri lah, menjadi isteri lah. Ja'a ila syakhsin wa qala, didatang kepada seorang tu, dikata, dipanggil seorang, dipanggil, mana berkata, anna syekh saya ji'u alaylah ila baitiki. Ja'a ilayya syakhsun, ada seorang mari kepada saya, dia pun beritahu, malam ni syekh nak mari rumah kamu ni, nak mari rumah kamu, kamu siap lah berkemah-kemah lah, masuk lah. Fatabakhtu at'imah jayidah wa aksartu min tazyin wa tajmil nafsi, saya pun masukkan yang baik-baik dan kemudian saya pun menghias diri saya sebaik-baiknya yang ada pada saya. Falamma ja'a ahdaru at-ta'ama wa da'uni Nah, mula lepas datang syekh tu ke rumah saya, lalu mereka orang yang ditugaskan tu mendatang, murid-murid syekh tadi menghadirkan ataupun mendatangkan, menghidangkan makanan-makanan yang dimasukkan tadi. Lalu murid-murid syekh tadi panggil saya. Nah, kita rasa pelik ni kan, guna umur saya gitu. Tapi gitu lah sebenarnya, umur kita tidak berurusan sendiri. Biasanya kalau umur kita dengan syekh ni, walaupun kita masuk makanan, anak-anak murid yang hidang-hidang semua sekali ni, awi ke syekh sekali. Lepas tu anak murid tu panggil isteri syekh, panggil ni syekh nak panggil nak. Isteri syekh ni dok sewena-wena je nak masuk pergi panggil, meh syekh tak ada. Jadi kita faham, kalau kita faham macam kita sebagai suami isteri tu, rumahnya dia sepelik tau. Macam mana? Wa ahdaru at-ta'am. Kan saya masuk, lepas tu saya akak. Macam mana? Wa da'au ni, dia panggil saya. Kan saya rumah saya dah. Pasal apa mereka nak panggil saya? Kan?
Itu yang mungkin kita faham. Jadi kita kena faham dalam konteks dia ni. Jangan faham dalam konteks kita. Salahlah, salah fahamlah jadi. Okey. Kemudian fa nadhara burhatan ila yalir biha. Dikati dah. Okey. Wa burhatan ila ta'am dan dikati sekali ke makanan, sekali ke isteri dia tu. Suma akhadha bi yadi wa adkhalaha fi kamhi. Dia ambil tangan saya. Kan suami isteri kan? Halal lah kan? Ambil, dibubuh dalam kocek dia. Tak, dalam saku dia. Lepas tu dia kata, dibubuh dalam saku dia. Wa kana hunaka khamsatu asyara uqdatan taqmu baina sadrihi wa surratihi. Jadi ada dalam, misalnya digantung di leher dia tu, ada 15 ikatan. Diikat 15 ikatan. Tak, tali-tali diikat. Ikat 15 ikatan dulu berendah di dada dia tu. Ha. Bila dia masuk, dia saya tengoklah dia kata. Isteri dia kata, saya tengoklah ada dia ada 15 ikatan tu. Ha, okey. Wa qala ya bintal wazir, wahai anak apa nama ni? Anak menteri. Maknanya dia dipanggil lah dengan panggilan tu. Salima hadil uqad. Awak tanyalah saya benda ni sebenarnya ni. Simpulan-simpulan untuk apa? Awak tanyalah. Lepas tu, pasal tu saya pun tanya dah benda ni. Dah benda ni. Ikatan untuk apa? Lalu Syekh tu kata faqala kullu hadhi qad aqadaha lahabus sabri wa syiddatu. Laqad sabartu an mithli hadha alwajhi wa an mithli hadha at-ta'am. Ni semua yang disimpul ni ialah simpulan rasa dahaga, kesabaran dan keperitan kesabaran dalam menghadapi syahwat yang ada di hadapan aku sekarang. Tak. Ni 15 ni masuk kamu ni yang ke 16 lah. Maksudnya. Tak. Perempuan dengan isteri yang berhias dengan cantik-cantiknya, dengan seksi-seksinya. Tak. Lepas tu dengan makanan yang sedap-sedapnya, dia sabar, dia pun ikat. Nah, itu mujahadah dia. 15 ikatan dah dilalui. 15 kali maknanya. Ah, kan ini yang aku lalu. Wa qala had qala hada. Ah, ini lagi. Dia pun bangun lagi. Ah, bangun lagi. Tak setuh perempuan tu. Tak ada lah maknanya sebagai mana suami isteri ada. Tak akan berlaku lah hubungan tak bersama-sama dengan suami isteri sebagaimana yang kita faham. Wa kana hadhi aktsaru hadhi aktsaru ijtira'atihi ma'i. Dan inilah dia percubaan yang paling berani dia lakukan terhadap aku. Percubaan yang paling berani dia lakukan terhadap aku. Maksudnya, dia ambil tangan aku. Dia berbual kata, itu yang paling berani tu. Pegang tak sikit, ambil tangan, berbual kata. Dalam tangan itu. Nah, paling berani tu. Faham tak? Ha, itu tadi. Itulah kedudukan cerita orang yang sempat bersama Sheikh Muhammad Ibn Khafif ni. Okey, itu warak dia. Dia tak suruh tipu. Dia tak suruh tipu. Ikut masyayikh Sheikh kita ni, dia cerita ni bukan nak suruh tipu. Ikut. Bukan nak cerita, maksudnya kita tak suka weng, bujang. Tak, bukan. Maksudnya di sini nak cerita tahap mujahadah dia, kesabaran dia sampai tahap tu. Dan dia tak suruh orang ikut. Dan dia mempamerkan sifat-sifat akhlak-akhlak mulia dia. Kehebatan dia sehingga Allah Ta'ala pamerkan keberkatan yang ada pada diri itu kepada seluruh masyarakat yang ada zaman dia. Jadi jangan kita salah faham. Kalau kita nak kritik dia secara negatif, kita kata, tengok, tak ikut sunnah. Senang je. Dia kritik dia. Tengok tak ikut sunnah. Tengok tu. Allah Rasulullah kata, suruh kahwin. Berenak-enak, bersedak-sedak dengan suami isteri. Tiba-tiba dia macam mana? Kita tak ikut dia punya. Dia dah suruh kita ikut. Ya. Ni nak cerita ni perihal orang yang bernama Muhammad bin Khafif.
dan sikap dia terhadap syahwat macam mana dia mengawal diri dia. Nah, kemudian di samping itu hasil kesannya dia mempunyai akhlak yang sangat baik, ibadat yang sangat cemerlang semua sekali. Maka ini antara bentuk mujahadah yang dilakukan oleh beliau. Boleh? Okey. Wa turadu mazhabihi fi at-tasawuf wa al-ghaibah wal hudud. Walaubagaimanapun kita nak ceritanya niche penghayatan kesufian tasawuf dia ialah berkaitan dengan aspek al-ghaibah wal hudud. Al-ghaibah wal hudud. Jadi kalau ulama lain, ahli sufi lain ada juga konsep al-ghaibah wal hudud ni, tapi pada dia sangat ketara. Mungkin pada dia sangat ketara yang telah dikenal pasti oleh Syekh Musannif kita Al-Imam Al-Hujwiri. Mungkin pada kita tak dapat sang. Sebab kita bukan ahli, kita bukan pengamal yang betul-betul menghayati disiplin ilmu tasawuf tu sehingga kita faham segalanya. Nah, jadi bagi orang yang menghayatinya, dia akan nampak macam ke Syekh Al-Hujri ni, oleh kerana dia seorang yang alim di samping seorang yang pengamal yang betul-betul memahaminya, dia faham yang timbul dalam dalam pengamalan Syekh Muhammad Al-Khafif ini banyak kepada aspek al-ghaibah wal hudud. Maka semua murid-murid dia diberi pendidikan tak, sehingga timbul penghayatan al-ghaibah wal hudud. Sebagaimana At-Taifuriyah dia beri pendidikan kepada murid-murid mereka sehingga timbul konsep penghayatan as-sakru ataupun al-junaid, banyak pada penghayatan as-sahwu. Ini antara benda-benda yang perlu kita faham. Jadi bila dah ada tu istilah al-ghaibah wal hudud ni, perlulah kita bincang apakah makna al-ghaibah wal hudud. Al-kalamu fil ghaibah wal hudud hadhi ibaratun tarduha mithlu aksiha wa min thamma tabdu mutadaddatan fi ainil makna al-maqsud wa hiya musta'mala mutadawala baina arbabil lisani wa ahlil makna. Ibarat al-ghaibah dan al-hudur ini, kalau kita perhatikan, dia seiringan antara satu sama lain. Yang pertama, kalau ditelitikan maknanya sama dengan makna yang kedua. Yang kedua ditelitikan maknanya lebih kurang dengan makna yang pertama. Kalau buang yang pertama, maka yang kedua itulah yang pertama. Buang yang kedua, maka yang pertama itulah yang kedua. Kalau kita nak perhatikan. Jadi dia seolah-olah dua perkataan yang lafaznya bertentangan tetapi maksudnya sama. Ghaibah hilang, hudur hadir, tapi maknanya sama. Macam mana itu? Tarduha mislu aksiha, buang dia sama dengan yang aksiha, ambil je lah. Buangnya sama dengan ambil. Maksudnya berhampiran maknanya, tapi walaupun lafaznya berbeza, mutadaddah lafaznya berbeza. Ghaibah lafaznya, ghaibah maksudnya apa? Hilang. Tak. Hudur hadir, kan berbeza hilang dengan hadir. Ustaz hadir kelas, ustaz tidak hadir kelas. Hilang dari kelas, tidak hadir kelas, tapi maknanya sama. Macam mana? Itu dari zahirnya begitu, tapi maknanya sama. Inilah istilah yang digunapakai, yang masyhur digunapakai dalam sadar sufia. Kita rasa pelik, tapi jangan kita kritik. Sebab apa? Sebab kalau kita kritik, kita tak faham konsep dia. Kita tak faham konsep yang dikenali oleh pengamal ataupun sadar sufia, ahli sufi. Sebab apa? Sebab kita hanya nak melihat dari aspek yang zahir saja. Bila sebut ghaibah, mesti berlainan dengan al-hudud. Sebab maknanya sudah pun menunjukkan perbezaan. Pada zahirnya begitu. Tapi kalau mereka katakan maknanya sama, kita mesti melihat dari aspek lain.
bukan aspek literal. Mesti kita faham itu. Kalau kita faham secara itu, insyaAllah kita mudah untuk menerima pandangan Sadah Sufyan ini. Tapi kalau kita hanya nak melihat dari aspek literal saja, itu yang menjadi masalah. Kan? Okay. Fal wa fal muradu minal hudur, yang dimaksudkan dengan hudur di sini ialah hudurul qalbi bidalalatil yaqini, bidalalatil yaqini. Yang dimaksudkan dengan hadir itu, kehadiran itu, kehadiran maksudnya kita terjemah dengan hadir cukuplah. Nah, maksudnya hadir hati, kehadiran hati, hati merasa hadir. Dah dengan yakin, dah hati merasa hadir dengan yakin, ataupun dengan cara lain, hati terjemahannya cara lebih mudah lagi, hati merasa yakin sangat, hati merasa yakin tanpa ragu-ragu, tanpa sangsi-sangsi, tanpa berbelah bahagi. Itu maksud hudurul qalbi bidalalatil yakin. Hati merasa sangat yakin. Hatta yasirul hukmu al-ghaibi lahu misla al-hukmil aini. Sehinggakan perkara yang tak dapat dilihat oleh mata kepala, keadaannya rasa macam berada di hadapan kita. Semacam dapat dilihat dengan mata kepala. Faham? Tak? Boleh tak? Kita faham gitu. Benda yang tidak ada di hadapan mata kepala, tapi seolah-olah terbayang-bayang dapat lihat macam depan mata. Tak? Terbayang-bayang di mata. Tengiang-ngiang di telinga. Tak? Ha? Okay. Maka ini yang dikatakan hatta yasira al-hukmu al-ghaibi lahu mithla hukmil aini. Dia kena jawab, tak jawab susah. Susah tak? Kalau tak jawab susah tak? Kena jawab. Okey kan? Faham? Lepas ngajuk, tak faham ustaz. Amula. Kalau faham jawab faham. Okey. Kalau faham jawab tak faham. Dan benda ni kita lalui. Nah, benda yang tidak ada di dalam mata tapi terbayang-bayang di mata. Betul tak? Contoh orang yang pernah berlaku aksiden pada diri dia. Trauma, ya. Yeah. Satu perkataan yang bagus juga. Trauma. Dah, kemudian dibawa kereta, dia sampai je waktu kecemasan dia bimbang sangat. Terbayang-bayang dia. Teringat-ingat dia masa aksiden dulu. Ataupun fobia dah nak bawa kereta. Ataupun naik kapal terbang. Pernah berlaku aksiden dalam kapal terbang, fobia dah nak terbang. Ataupun aksiden dengan motor, fobia dah naik motor. Sebab apa? Dia terbayang-bayang. Sedangkan masa dia naik motor tak ada apa-apa pun. Ah, itu dia. Perasaan terbayang-bayang tu dia mari satu keyakinan. Tak sanggup dia. Itu contoh. Jadi, begitulah juga dengan konsep seseorang itu yakin tentang wujud Allah Ta'ala, tentang Allah Ta'ala berkuasa, tentang Allah Ta'ala maha memimpin dia, maha berkuasa ke atas diri dia. Bila dia hadir hati tentang keyakinan itu, tentang makna tauhid itu, dan dia rasa sungguh dalam hati saya yakin, terbayang-bayang, terasa-rasa. Bukan reka-reka. Tak? Terasa-rasa dalam diri dia. Dia rasa sangat Allah Ta'ala tengok dia ni. Dia tak boleh nak dusta. Dia tak boleh nak buat benda Allah Ta'ala marah. Dia rasa sangat Allah Ta'ala tengok dia. Macam kita rasa ustaz tengok kita masa kita jawab kereta. Boleh tak kita nak buat suka-suka je, ambil kertas, buka, tengok? Tak boleh. Eh, tengok ustaz tengok ni, ustaz tengok ni. Memang dia yakin, memang dia yakin. Tak? Ustaz tengok dia. Ha, bila dia tengok kan, umur pun sungguh tak tengok dia. Memang begitu. Maka kita tak akan berani nak buka. Tahu dah bahananya macam mana kan. Begitu juga dengan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin sangat. Seolah-olah ka'annaka tarah. Ini maksud dia. Anta budallaha ka'annaka tarah. Kamu
beribadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu merasakan kamu melihat Allah Ta'ala. Apabila kamu berada dalam keadaan seolah-olah kamu keluar daripada keadaan seolah-olah kamu merasakan kamu melihat Allah Ta'ala, kamu akan merasakan pada ketika itu kamu yakin bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Tak, kamu bertukar pula keadaan kepada keadaan kamu rasa yakin Allah Ta'ala melihat kamu. Dia dua keadaan tu tak. Tapi tak apalah, yang nak ceritanya sini satu perasaan hati yang yakin sehingga merasakan perkara yang gaib tu jelas di hadapan mata. Perkara yang gaib itulah perkara yang berbentuk al-maknawi. Perkara yang berbentuk al-maknawi, perkara yang berbentuk makna. Semua perkara gaib itu kebanyakannya berkaitan dengan makna. Terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kebesaran keagungan Allah Ta'ala, makna. Kalau macam perkara gaib seperti syurga, neraka, malaikat tu betullah benda yang dapat dilihat tapi digaib. Syurga tak nampak lagi, neraka tak nampak lagi, digaib dah. Tidak berada di hadapan mata kita. Maka itu satu perkara lain. Jadi hatta annahu bighaibati ila haddin an yaghiba an nafsi, sehingga ke peringkat hilang kesedaran ingatan dia terhadap dirinya sendiri. Ini maksud ghaibah. Dia merasakan kebesaran keagungan Allah Ta'ala itu dalam dirinya secara yakin. Dah, secara jelas. Itu satu perkara. Tapi mungkin dia tidak disedar terhadap dirinya. Ghaibah ni sampai ke berikat dia hilang tumpuan ingatan dia terhadap tumpuan kesedaran ingatan dia, tumpuan ataupun kesedaran ingatan diri dia, ingatan hati dia terhadap diri dia sendiri. Nah. Okey. Maksudnya dia tak hirau diri dia kerana asyik tenggelam ingatannya terhadap makna tauhid yang sedang dialami itu. Hatta annahu bi ghaibati an nafsi la yara nafsahu, sehingga dia tak sedar terhadap pandangan terhadap diri dia. Bila dia tersedar tentang diri dia, hatta diri dia pun dia tak nampak. Bukan dia tak tengok, tapi tak tersedar. Tidak sedar. Contoh yang paling dekat sekali ialah pada ketika awak mengambil CJ diploma dulu di Kuza, di Nuiza. Tak? Orang yang ada Nuiza. Ataupun insyaAllah nanti CJ degree. Tak? Dipanggil oleh Sultan. Tak? Si pula naik gatu. Mula-mula nampak geng. Kadang-kadang tengok-tengok beratu tak nampak orang dah. Mak. Tak nampak dah. Oh, apa nak tengok? Oh, tak apa. Tak sedut. Ada apa-apa. Pada depan tu. Tak apa. Kesedaran kita, kita tumpu pada numpah ambil. Oh. Jangan salah, jangan tergeboh ke yang. Tak salah apa. Tak sedut dah. No. Tak sedut. Bukan, tak tengok. Dia tengok tu. Mu tak berasa aku duduk depan ni. Odoh. Tak berasa. Lalu tu. Aku tepuk-tepuk orang panggil ni. Ya ke? Tu. Tu perasaan kita. Kenapa? Sebab kita telah menumpukan perhatian kita kepada satu perkara yang sangat kita rasakan penting. Kan? Ini contoh dia lah. Bagi salafus soleh, dia tak hiraukan benda tu. Dia hiraukan benda ni. Dia rasakan wujud Allah Ta'ala tu sangat jelas dalam hidup dia. Dalam diri dia. Sangat jelas. Sehingga hilang rasa wujud dia. Bukan hilang maksudnya fizikal. Hilang perasaan dia. Perasaan dia, titik berat dia, hirau dia, tumpuan dia pada diri dia. Itu maksud yari. Ini pun seketika-seketika saja. Bukannya sepanjang masa. Seketika-seketika saja. Bukan sepanjang masa. Tapi kesannya berpanjangan. Kesannya
kesannya berpanjangan. Maksudnya kena wa alamatu zalik al-i'rad an hukmir rusum. Wa alamatu hadha al-i'radu an hukmir rusum. Tanda-tanda dia macam mana? Dia tidak menghiraukan perkara yang berhubung kait dengan luaran ni. Perkara-perkara hal ehwal yang berkait dengan luaran ni. Kita ni hal ehwal dalam dalam perkara yang zahir kita ambil hal sangat. Hak hati kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita tak ambil hal. Kalau nak semayang contoh, oh tengok orang takut, oh tengok kita semayang ni baju sengit ke, sokok sengit ke, tak? Kain sengit ke, betul tak betul ke, tu kita ambil hal sangat. Kalau dalam kita ni, kita tak heran. Ni, al-i'rad an hukmil ar-rusul, tak ambil heran. Orang nak kata dia salah, tak apalah, asal dia betul, dia siap Ta'ala. Tak apa. Orang kata, awak yang salah. Tapi kita dah buat salah, orang kata kita salah. Tapi, dan dia siap Ta'ala, kita yakin bahawa kita tak salah. Tak apa. Cukup. Kita jadi masalah. Nah, dia tak ambil hak. Ini maksud al-i'rad an hukmi rusul. Nah. Kalau kata awak tak pandai, biar awak tak pandai. Nah, dah kita tahu kita pandai tak pandai kan? Oh, dia tu tak pandai. Tapi mungkin orang kata kita tak pandai tu kerana orang nak memusuhi kita. Ataupun orang tidak suka kita. Tak apalah. Biar tak secanggah tu. Yang pentingnya, hati kita dengan Allah Ta'ala macam mana? Hukmi rusul, dia tak miha. Kalau nak kata apa tentang dia, dia biarkan saja. Dia tak hiraukan. Bukan maksudnya dia tidak ambil hal dengan hak zahir, dia tak buat syarat, tak semayang, tak puasa. Bukan. Jangan salah faham itu. Sebab kita kenal dah dia ni sebagai masyayikh kita ni sebagai orang yang sangat berakhlak tinggi, sangat bermujahadah dalam ibadat. Takkanlah bila dipahami al-i'rad an hukmi rusum maksudnya dok ikut syariat. Salah tu. Kau tahu wajib hak selesai dah. Nah. Hak wajib hak selesai dah, selesai dah. Hak ni benda yang berhubung kait dengan benda yang remeh-temeh tidak beri manfaat untuk meningkatkan iman dan amal. Maka dia tidak ambil hak. Ini maksud dia. Ini tanda-tanda dia. Tapi kalaulah kita kata, oh ni sedang rebah ni, kawan kita sigung sikit je, merah muka lalu, nak marah lalu, tengok aku keluar kat dia, tengok aku bakar lah, bakar mutu dia. Aku tak kira dah kat ni, kawan sigung je. Atau kawan awak ngejek je, tengok tu. Kawan awak ngejek je, tau. Oh yang marah, yang panggil kawan-kawan dia ni, orang luar ni, tunggu pintu bagok, ramak je, ni tumbuk kawan tu. Contoh, nampak? Macam mana dia kata dia boleh ghaibah tu? Ataupun penuh mulut dia kata kawan dia tak tu. Macam mana dia ghaibah? Maka ini tanda dia, petanda dia. Kalau awak hati awak dengan Allah Ta'ala, awak tak macam orang, awak nak kata kau nak awak lah. Awak nak kata apa-apa, kau nak awak lah. Saya dengan Allah Ta'ala. Tak? Itu konsep dia. Sebab apa? Sebab dia tak, dia hilang kesedaran dia terhadap diri dia. Yang kesedaran yang ada pada diri dia ialah Allah Ta'ala tadbir dia. Ya Allah Ta'ala tengok ni, Allah Ta'ala nak gini, Allah Ta'ala nak gini. Itu makna al-i'rad an hukmi rusul. Ya. Nanti kita bincang. Tak. Panah. Ini istilah-istilah lah tu. Tapi kita tengok. Bila awak faham istilah, definisi, awak dekatkan dia, di mana tempat persamaan, di mana tempat perbezaan, kita faham. Nah. Okey. Kemudian mislama yakunun nabiyyu ma'suman 'anil haram fal ghaibatu 'anil nafsi hudurul bil haqqi. Wal huduru bil haqqi ghaibatun 'anil nafsi. Sebagaimana kalau Nabi itu dia maksum daripada buat melakukan perbuatan yang haram, bila sebut Nabi, mesti sifatnya maksum daripada segala dosa. Itu yang kita sepakati dalam Ahli Sunnah Wal Jemaah kan. Bila Nabi, dia maksum, tak buat dosa.
Tak. Kalau ada ada rupa yang berbentuk dosa, kita tak aware, bukan dosa. Ataupun kita tak aware, oh tu sebelum Nabi. Sebelum jadi Nabi. Nah. Jadi bila sebut Nabi, kita sepakati maksum daripada dosa. Okey. Daripada perkara yang haram. Begitulah juga kedudukannya dengan al-ghaibah, istilah ghaibah. Bila ghaibah anin nafsi, hilang kesedaran kita terhadap kesedaran ingatan kita terhadap diri kita, mestilah pada ketika itu kesedaran ingatan kita kepada makna wujud yang Allah Ta'ala sangat kuat. Mesti gitu. Dia tidak benda lain. Kalau dia pergi kepada benda lain, hilang diri kita, ingat benda hak orang, majikan kita, orang depan kita, ataupun siapa-siapa saja yang kita takuti, maka itu kan ghaibah. Ghaibah dengan maksud istilahi yang difahami oleh sufi. Tapi ghaibah dengan makna lughawi lah, ya, untuk memudahkan kefahaman kita. Kita takut sangat kepada musuh kita tu ataupun orang yang kita takuti tu, sehingga kita tak sedar terhadap diri kita sendiri. Nah, boleh berlaku perasaan kan? Boleh berlaku. Macam kita kata cerita tadi lah. Cerita kisah kita mengambil CJ tak, masa konvo tu. Bukan begitulah. Maka bila kita kata ghaibah dalam konteks tasawuf ni, hilang kesedaran ingatan terhadap diri kita, automatik kuatlah kesedaran ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada tentang wujud dia, sama ada tentang sifat kebesaran dia, ataupun sifat keagungan dia, kesempurnaan dia, mana-mana saja yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal huduru bil haqqi, dan rasa hadir ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti pada ketika itu akan hilang ghaibah, hilang daripada ingatan terhadap diri sendiri. Dia tidak boleh bercampur. Dia tidak boleh bercampur. Ha, kalau campur tak ghaibah. Ha. Tidak ghaibah. Ha. Tak. Bila sebut ghaibah ni dengan makna itu. Okey. Ka'an yakuna kullu ghaibin an nafsihi hadiran bil haqqi wa kullu hadirin bil haqqi ghaiban an nafsi. Ha, begitulah. Seolah-olahnya setiap orang yang ghaib, hilang kesedaran terhadap dirinya, sudah pasti dia akan merasakan sedar terhadap kebesaran, keagungan, kewujudan Allah Subhanahu Wataala. Sebaliknya begitu, orang yang kuat ingatan. Ha. Ha, ingat ke salah pula. Okey. Orang yang kuat kesedaran ingatan daripada diri dia sendiri, nafsunya bukan nafsu syahwat. Jangan faham nafsunya nafsu syahwat. Diri awak. Diri awak sendiri. Awak rasa hak awak, kehendak awak, kemahuan awak, keperluan awak. Bila kuat kesedaran awak kepada diri awak sendiri, hilanglah rasa kesedaran tentang wujud Allah Ta'ala. Betul tak? Macam awak sekarang ni lah. Kita sedar tak diri kita? Sangat sedar. Bukti dia? Bukti apa dia? Ha? Bukti apa dia? Ha, bukti dia cuba orang sentuh sikit kita. Tak? Ha, kita akan melenting lah. Ha, kita akan melenting marah. Ha, kalau sentuh saja tak apa, sentuh kok kepala. Sentuh saja tak marah. Ha, saya ambil lah. Rasa kok begitu. Tak ada main pun kena tablet. Allah. Alhamdulillah. Tak ada. Sebab apa? Kesedaran kita terhadap diri kita sangat sangat jelas. Okey. Lepas tu fa malikul qalbi, pada ketika itu, pada ketika ghaibah itu, fa malikul qalbi huwallahu azza wajal. Orang yang memiliki, yang mentadbir, yang mengurus hati kita ketika itu ialah Allah. Bukan kita sendiri yang mentadbir diri kita. Hati kita ni kan dalam hadis sebut berbolak-balik tak? Di antara asabi'ir rahman, jari-jemari Allah yang bernama Rahman. Allah Ta'ala ubah apa sahaja, bagaimana sahaja Allah Ta'ala kehendaki. Maka kalaulah kita merasakan hati kitanya telah ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
diurus tadbir oleh Ta'ala, sehinggakan segala kita kendak, kita kendak itu hakikatnya apa yang bertepatan, hakikatnya bertepatan dengan apa yang dikenaki oleh Ta'ala. Pada ketika itu baru kita rasa sedar, barulah kita tidak anggap sebagai sedar hudur bil bil qalbi, hudurul qalbi. Nah, kalau tidak, dia akan berlawanlah. Sejauh mana kita, sekadar mana kita kuat sedar terhadap diri kita, sekadar itulah jauh kita daripada sedar terhadap Allah SWT. Sejauh mana, sekadar mana kuat kesedaran kita terhadap Allah Ta'ala, sekadar itulah jauh kita sedar terhadap diri kita sendiri. Tak, itu antara benda yang sunnatullah tak nak jadi. Tak, sunnatullah. Okey. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat kasih kepada Allah Ta'ala. Kasih juga pada diri kita. Tapi sangat kasih kepada Allah Ta'ala sehingga mengatasi rasa kasih terhadap diri sendiri. Ha, ini konsep dia. Bila kasih sangat kepada Allah Ta'ala tu memuncak, dia akan hilang rasa kasih terhadap diri sendiri sehingga kan sampai ke peringkat al-ghaibah yang dimaksudkan ini. فَإِذَا قَهَرَتْ جَزْبَةٌ مِنْ جَزَبَاتِ الْحَقِّ جَلَّا جَلَالُهُ قَلْبَ الطَّالِبِ. Maksud ulumbih dia tu, fa'il dia, fa'il dia qaharat, fa'il dia jazbatun, maksud ulumbih dia qalba talibi. Baru awak boleh faham. Kalau awak baca ikut dang je awak tak faham. Fa'idha qaharat, fa'idha huruf syarat, mana jawab dia? Ja'alat al-ghaibatu ladaihi mislal huduri. Apabila tarikan rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, tarikan satu perasaan, tarikan perasaan rasa kasih kepada Allah Taala itu daripada pelbagai rasa kasih, pelbagai rasa kasih kepada Allah Taala, tarikan perasaan rasa kasih kepada Allah Taala yang pelbagai, yang banyak lagi. Mari satu je. Satu je tarikan rasa kasih kepada Allah Taala. Satu je. Bila mari perasaan kasih, tarikan perasaan kasih kepada Allah Ta'ala tu, dia menyelubungi hati seorang talib, seorang yang berjalan menuju kepada kerajaan Allah Ta'ala tu, bila dapat menguasai jiwa seseorang, hati seseorang, pada ketika itu al-ghaibah perasaan, al-ghaibah dah hilang, perasaan hilang terhadap kesedaran diri dia tu samalah kedudukannya dengan keadaan al-hudur. Samalah keadaannya seperti dia berada dalam keadaan perasaan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, ghaibah dan hadir hati ni sama saja. Makna je. Apabila seorang tu betul-betul dapat menghilangkan, dapat menyisihkan perasaan, kesedaran perasaan terhadap dirinya sendiri secara sempurna, pada ketika itulah yang dikatakan hudur. Ghaibah itulah hudur sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Tak. Ghaibah itulah yang dikatakan hudur. Kenapa? Kerana ghaibah merujuk kepada makna hilang tumpuan kepada diri sendiri. Bila hilang tumpuan ingatan kepada diri sendiri, apa yang kita buat? Kita tumpukan ingatan kita kepada Allah Ta'ala. Bila tumpuan ingatan hanya kepada Allah Ta'ala, itu yang dikatakan al-hudur. Itu saja. Jadi, kalau kita faham istilah ni, selesai masalah. Okey. Jadi, pada ketika itu, wartafa'at asy-syarikatu wal qismatu wal wanqata'at al-idhafatu ila nafsi. Pada ketika itu hilanglah rasa bersekutu, perasaan sekutu dalam hati kita, perasaan berbelah bagi dalam hati kita, perasaan nak menyandarkan sesuatu perkara tu pada diri kita. Kita sekarang ni, kalau kita tahu Allah Ta'ala suruh buat ibadat, kita berasa, oh buat ibadat dah, aku nak makan kot eh, aku nak tidur kot eh, aku nak rehat kot eh, aku kan banyak timbul. Masih nak buat ibadat ni, masa nak ibadat, nak belajar ibadat, masa nak belajar ni,
rasa dogok nak rehat aku, rasa sakit nak pergi klinik aku, rasa benda rasa nak pergi jumpa dekang aku, rasa nak jumpa pergi bahagian apa ni bahagian hal pelajar aku, rasa nak pergi makan semua sekali aku belaka. Maka ini orang panggil asyarikah, sekutu. Ada perasaan sekutu dalam diri kita. Bukan menyungutukan dengan makna kita ni syirik. Syirik keluar daripada Islam. Bukan. Perasaan tu. Perasaan menyungutukan. Tak. Antara ingatan. Perasaan menyungutukan. Antara ingatan kita terhadap diri kita. Dengan ingatan kita kepada Allah Ta'ala. Perasaan menyungutu tu ada. Perasaan menyungutu dalam ingatan. Perasaan sekutu dalam ingatan. Ingat kepada diri kita. Ingat kepada Allah Ta'ala. Dan lebih kuat ingat diri kita lagi. Dan lebih utama hak kita lagi. Ha, maka tidak ada timbul makna ghaibah. Maka hak yang dikatakan al-ghaibah ni apabila hilang daripada itu, tak ada dalam diri kita. Hak dalam diri kita ialah Allah Ta'ala. Nah, pergi belajar Allah Ta'ala. Pergi makan pun Allah Ta'ala. Nah, berehat pun Allah Ta'ala. Tak timbul kita. Tak macam mana? Nah, tak macam mana Allah Ta'ala pun beri rasa gitu. Nah, bukan maksudnya beli ingat Allah Ta'ala dah buat benda satu-satu tak. Dia makan, dia minum, dia kerja, dia apa. Tapi semuanya Allah Ta'ala. Nah, tapi ke peringkat yang sepenuhnya tu, yang sempurnanya sampai ke peringkat tidak ada berbelah bahagi lagi. Ingatan dia tidak lagi berbelah bahagi kepada perkara yang lain kepada Allah Ta'ala. Dan pada ketika itu, tidak disandarkan perbuatan, setiap perbuatan tu pada diri dia. Ni akulah buat ni, ni akulah pandai ni, ni akulah gini ni, ni akulah ni. Tak ada. Semua yang nampak, tadbir urus Allah Ta'ala. Dia nampak maksudnya dia rasa. Bukan dia nampak dengan mata kepala. Dia rasa. Dia rasa itulah yang dikatakan musyahadah. Nah, musyahadah saksi-saksi. Nah, roh menyaksikan. Dia rasa itulah konsep. Ataupun dikatakan musyahadah. Ataupun dinamakan juga sebagai muraqabah. Nah. Ataupun dinamakan juga mujalasah. Ataupun dinamakan juga istighraq. Ataupun dinamakan juga fana. Ataupun dinamakan juga ghaibah. Ataupun dinamakan juga hudur. Benda yang sama tapi merujuk kepada istilah yang berbeza kerana jalan masuknya berbeza. Tak? Aspek yang dipandangnya berbeza. Maka dibezakan istilah-istilah itu. Okey. Bagaimana yang dikatakan oleh sebahagian masyayikh, li fu'adun wa anta malikuha maliku bila syarikin fa kaifa yang qasimu. Saya ada hati, mulah yang memilikinya ya Allah. Yang tidak ada sekutu baginya. Bagi hati tak sekutu lagi lah selain demung. Macam mana dia boleh berbelah bahagi? Macam mana dia boleh bercabang-cabang? Nah, okay. Walamma lam yakun lil qalbi malikun siwahu. Apabila hati itu tidak ada lagi pemilik selain daripada Allah Ta'ala, fa'idha ghayyabahu au ahdarahu yakunu fi tasarrufi. Apabila Allah Ta'ala menghilangkan seseorang itu daripada kesedaran ingatan terhadap hatinya dirinya sendiri, ataupun Allah Ta'ala menghadirkan ingatan kesedaran terhadap dirinya sendiri, maka pada ketika itu jadilah Allah Ta'ala sahaja yang mentadbirnya, yang mengurusnya. Bukan dah lagi kita. Betul tak? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Wahada wa majmalu mujmalu burhani maslakil ahbabi fi hukmin nazari bi ainil jam'i. Inilah dia kesimpulan perjalanan orang-orang yang sadah sufiyah yang berkaitan dengan istilah al-ghaibah dan hudur ini. Jika dilihat dari sudut secara atau dipandang secara al-jam'unya, secara penuhnya, secara satu sudut, satu aspek saja, itu aspek tumpuan hati hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Al-jam'u satu lagi. Al-jam'u, berhimpun. Berhimpun ni merujuk kepada hubungan ingatan kita kepada Allah Ta'ala semata-mata. Dengan makna al-hudur dan ghaibah juga. Sebab dia kata bi'ainil jam'i. Tapi, wa'indama yahduthu al-faraq, apabila hati tu mula menjadi faraq, ni hati faraq ni. Hati faraq ni, apabila hati telah ada dalamnya makna ingatan selain daripada Allah Ta'ala. Hati faraq. Kalau hati jitu je, hanya boleh beri tumpuan kepada Allah Ta'ala saja, maka hati jamak. Hati hanya mengingati Allah Ta'ala saja, itulah dia hati jamak. Ataupun hudur. Ataupun ghaibah. Tapi, kalau hati itu di samping ingat Allah Ta'ala, ingat juga benda-benda yang lain, maka hati faraq. Kan? Dan faraq tu, dia akan bincang dalam bab lain. Bab akan datang, ada satu bab lagi yang berkaitan dengan ajam'u wa tafriqo. Semua yang kena faham. Pada ketika hati berada dalam keadaan faraq, maksudnya hati ingatan, tumpuan ingatan hati mula bercabang-cabang, ada mengingati Allah Ta'ala dan ada mengingati pada diri sendiri. Falil masyayikhi radhiyallahu anhum fi hadha kalam. Para masyayikh ada perbincangan dalam asas dalam perkara ini. Fariqun yuqaddimul hudur alal ghaibah. Setengah kumpulan, setengah masyayikh mengutamakan perasaan hudur hati daripada kita melayang perasaan ghaibah. Nah, dia dalam diri dia tu ada kadang-kadang melayang perasaan ghaibah dia mari, perasaan hudur dia mari. Setengah masyayikh mengatakan utamakan perasaan hudur hati, jangan layang perasaan ghaibah tu. Wa fariqun yuqaddimu ghaibah 'alal hudur. Setengah kumpulan, setengah masyayikh mengatakan kamu beri keutamaan kepada makna ghaibah tu bila dia mari. Patut tinggalkan perasaan hudur tu. Itu salah satu daripada bentuk, pelbagai bentuk tarbiyah yang disuruh oleh masyayikh kepada murid-murid dia. Bergantunglah, ada setengah di guna yang pertama, ada setengah di guna yang kedua. Semuanya untuk mencapai matlamat yang satu saja, iaitulah hudur qalbi ma'allah. Dah, hati je beri tumpuan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Okey. Waman yuqaddimunal ghaibah alal hudur hum, orang yang mendahulu, orang yang mengutamakan konsep ghaibah daripada hudur bagi dalam pendidikan Qur'aniyah tu, antaranya Ibnu Atha, Al-Husain bin Masur Al-Halash lah, Abu Bakrin Ash-Shibli, Al-Bandar Ibn Husain, Abu Hamzah Al-Baghdadi, Samnun Al-Muhibbu radhiyallahu ta'ala anhum, wa jama'atu minal iraqiyin. Dah. Okey. Jadi mereka yang ramai yang disebutkan tadi ada biar datanya dalam bab pertama. Dah, dalam jilid pertama boleh tengok. Mereka ni lebih mengutamakan konsep al-ghaibah daripada al-hudur. Sehinggakan mereka mengatakan pada pandangan mereka al-hijab annal hijab al-a'zam fi tariqil haqqi huwa anta. Hijab yang paling besar untuk awak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah diri awak sendiri. Ya. Sebab tu setengah ulama kata wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzunubu. Di wujud diri kamu ni sudah cukup untuk menjadikan ianya menjadikan kamu ni berdosa dengan Allah Taala. Yang tidak boleh dikias dengan dosa-dosa yang lain. Tak. Kita ingat ke dosa besar yang kita fikir tu dosa sangat besar. Tak, rupa-rupanya dosa rasa wujud diri kita ni sangat besar yang hinggakan kalau nak kias dengan dosa lain tak boleh. Macam mana kedudukannya? Macam mana boleh jadi gitu? Pasal apa kita kufur? Pasal apa? Pasal diri kita kan? Pasal apa kita syirik? Pasal diri kita. Pasal apa kita buat dosa besar? Pasal diri kita. Serama pasal diri kita. Kau ada pasal lain? Ada. Seramanya pasal diri kita. Maka, rasa wujud diri kita tu sudah cukup untuk kita sedar, kita faham bahawa ia satu-satu bentuk dosa
yang tidak boleh dikiyah dengan dosa-dosa yang lain. Nah, maka ini maksud dia. Maksudnya kalau begitu macam mana? Perlulah kita hilang kikis daripada diri kita, rasa wujud diri kita. Bukan rasa wujud diri kita maksudnya kita ni tidak ada fizikalnya, bukan. Kita tidak cakap tentang fizikal. Kita tidak bercakap dari aspek zahirnya, tapi kita bercakap dari aspek maknanya. Maknanya, buah hilangkan dari diri kamu rasa wujud diri kamu. Maksudnya rasa kesedaran terhadap diri kamu. Inilah kamu hok, ini kamu berhok ni, kamu berhok boleh ini, kamu berhok boleh ini, kamu berhok ni, kamu berhok itu. Rasa hok-hok-hok kita ni, hilangkan dari diri kita. Barulah kita boleh rasa hok itu daripada, untuk Allah Ta'ala. Barulah kita boleh rasa lillahi ta'ala. Ha, kata tak li nafsi. Ni pasal apa orang ni? Lillahi ta'ala ni. Tapi hakikatnya li nafsi. Ha, tidak timbul lillahi ta'ala. Maka maksud lillahi ta'ala tu apabila dah kita bersih sungguh-sungguh perasaan diri kita terhadap wujud diri kita, barulah tulus makna lillahi ta'ala. Kalau tidak ada sedikit, kita nak sangkut dengan diri kita. Nah, betul tak? Ha, itulah maksud dia. Maka dengan sebab itu dia kata, فَإِذَا غِبْتَ عَنْ نَفْسِكَ فَنَيْتَ فَنِيَتْ أَفَاتُ وُجُدِكَ فِيكَ. Apabila kamu hilang, kamu dapat hilangkan diri kamu daripada hilangkan daripada perasaan terhadap diri kamu tu, terhadap diri wujud diri kamu tu, pada ketika itu, akan hilanglah segala kecatatan-kecatatan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kamu. Dah. Wa taghayyarat qa'idatul hal. Dan bertukarlah hal diri kamu pada ketika itu. Fasarat maqamatul muridin kulliha hijaban laka. Pada ketika itu, bukan diri kamu saja. Maqam-maqam yang dicapai oleh para murid untuk menuju pada keredaan Allah Ta'ala pun dianggap sebagai hijab bagi kamu. Ahwal at-talibin. Dah. Maudhi'u afatika. Dan hal ehwal, rasa hati yang dimiliki oleh setengah-setengah orang pun boleh dianggap sebagai kecatatan-kecatatan diri kamu. Sebab apa? Sebab kamu nak buat ni, nak suruh lahir itu. Nak buat amal ibadat ni, nak suruh timbul ini dan itu. Kan? Maka, ini dan itu tu kenapa? Kerana kamu. Kerana kamu pandang diri kamu. Kerana kamu pandang diri kamu, itulah yang menyebabkan kamu terhijab daripada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kamu tidak pandang diri kamu, adakah kamu nak fikir dalam diri kamu tu ada perasaan riak, nak tunjuk ke orang, rasa uju, rasa hebat, rasa bangga? Itu semua penyakit yang ada pada diri kita apabila kita sedar tentang diri kita. Bila hilanglah kesedaran kita terhadap diri kita sendiri, automatik sifat-sifat mazmumah yang dikatakan tu, penyakit-penyakit tu hilang. Nah, hilanglah sebab tak ada benda dah. Kita hanya sandarkan kepada Allah Ta'ala, nak sandar pada diri kita macam mana? Nah, itu maksud hijab. Dia satu sujud betul kan? Ya, betul juga. Orang yang mengutamakan ghaibah ni, tujuan dia nak suruh hilang perasaan perasaan ataupun sifat mazmumah diri itu. Sifat mazmumah yang ada pada diri kita pasal apa? Pasal apa dia jadi? Tak. Pasal apa dia jadi mazmumah dan diri itu? Dia bermula daripada lintasan. Dia bermula daripada lintasan. Bermula. Ha. Awak duduk dalam kelas ni. Awak pun tengok ustaz tak layan ke awak? Awak pun kata ustaz tak berahi ke aku. Ustaz tak berahi ke aku, tak suka ke aku. Okay. Lalu lintasan je. Lepas timbul lintasan tu, awak pun pupuk lintasan tu. Awak pupuk, awak semai lintasan tu supaya dia lebih bernyaun. Eh, memang ustaz suka, memang ustaz suka. Mungkin ustaz kena. Ustaz layan aku lah, meh. Wah, aku rasa memang ustaz suka dah aku. Ustaz dah suka aku pun tak suka tak dia. Dia bagi lah. Lepas tu pun bagi, peci aku ustaz.
Ah, oh, sakit hati ustaz? Sakit hati. Ah, dia timbul sifat rasa dengki, sakit hati, hasad dengki timbul. Mula tak ada, mula sikit je. Sebab apa? Aku ada. Aku ada. Ustaz tak suka ke aku? Mula. Sikit je timbul. Betapa tu timbul sifat mazmumah, jumpa ustaz je. Kita pun mula-mula sakit hati je lagi. Pak jumpa orang, eh, tak sengki aku ustaz tau. Bagus. Ah pula. Ha? Tak. Mengupat lah tu. Ataupun menghasut lah tu. Timbul sifat lain pula. Ah, itu lah dia. Pasal apa? Pasal aku. Pasal aku ada. Itu punca timbulnya sifat mazmumah. Cuba. Diri kita tak hiraukan diri kita. Kita latih diri kita tak hiraukan diri kita. Tak ada diri kita. Tak. Kita bukan hak Allah Ta'ala je. Macam mana dia nak lekat? Mari nak lekat ke? Tak ada. Nah, mari nak lekat. Perasaan tak ada. Ilah. Dia mari. Kok mana-mana dia, dia mari. Sebab itu sunnatullah. Syaitan kan cuba sedaya upaya. Hasuk, 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 hasuk. Mari. Lari. Wah, wah. Sampailah hilang sifat mazmumah. Apabila betul-betul kita dapat menghilangkan rasa wujud diri kita. Tak? Dalam hati kita. Tapi kita tetaplah kita. Tak makan-makan, tak minum-minum, tak semayang-semayang, tak badak-badak, tak belajar-belajar. Kita lah. Tak jadi orang lain dah. Tak? Perempuan tak jadi lelaki. Lelaki tak jadi perempuan. Tapi yang salah fahamnya pasal tak dia. Kita tak faham konsep ni. Antara, antara puncanya kerana orang yang mengkaji tu dia tidak beramal. Dia kaji semata-mata kaji. Atau dia faham secara literal. Tak? Ha. Wasarat al-asar zinaran wal musbitatu haqiratan fi himmatika wa aghmadta aynaka an nafsika anil ghairi. Pada ketika itu awak tak hiraulah benda-benda yang bukan rahsia ke, rahsia-rahsia hati ke, ataupun apa nama ni, karamat-karamat ke, hal-hal hati ke, makamat-makamat hati ke, awak tak cara dalam tu. Tapi benda tu dilalui. Setiap orang yang menuju ke yang membersih jiwa dia, dia melalui ahwal. Dia mesti lalu ahwal. Dia mesti melalui makamat. Nah, mesti lalui. Tapi dia tak hirau. Nah, dia berbeza. Lalui dengan hirau benda yang berbeza. Nah, orang yang lalui, dia tak, sekarang ni dia melalui makam ataupun hal taubah. Mesti taubah yang pertama. Dia lalui taubah. So, nak taubah. Ya, aku tak ambuh hal taubah ni. Awak kata awak tak ambuh, salah lah tu. Sebab hal tu mesti awak lalui. Awak nak sampai kepada Allah, awak kena sampai lalu jalan taubat dulu. Rasa hal taubat dulu. Tapi tiba-tiba awak nak lalu. Awak tidak mahu lalui perasaan taubat tu. Maka salah lah. Masuk yang dimasukkan sini bukan awak tidak melalui. Tetapi awak tidak hiraukan perkara tu. Bukan benda besar. Kalau awak hiraukan maksudnya, bila awak rasa hal taubat, oh aku je ni namanya. Bila hal taubat orang lain, tak benda tengah apa saja, istighfar. Istighfar saja dia dah taubat tu. Dan aku, alhamdulillah tak lalui. Taubat dah. Tak banding orang lain. Itu kita hiraukan. Ah, sudah. Dah, nak suruh dia tu. Okay. Jadi, sikit dah. Okay. Sikit lagi. Sebelah tengah. Okay. Seterusnya wa ahraqat awsafu bashar al-bashariyati fi maqarriha bi syu'latil qurbi. Nah. Wa ihtaraqat awsaful bashariyah. Hilanglah segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita ni. Nah. Yang ada dalam diri kita ni dengan suluhan nyalaan rasa hampir diri kepada Allah Ta'ala. Bila dah kita rasa Allah Ta'ala mentadbir, mengurus kita, hilang dah perasaan sifat mazmumah yang disebutkan tadi, tak ada dah. Sifat basyariah itu, awsaf basyariah itu bukan sifat manusia makan, minum, tidur, bukan. Sifat-sifat mazmumah yang ada pada kita. Dikatakan sifat basyariah. Wa takunu suratu hadza mislama akhrajaka Allah Ta'ala fi hali ghaibatika min zuhri Adama.
Gambarannya samalah seumpama Allah Ta'ala mengeluarkan kamu pada ketika kamu tidak ada lagi daripada tulang sulbi Adam alaihissalatu wassalam. Tak seperti mana yang disebut dalam Al-Quran kan? Macam mana ayat dia? Tak ingat kau. Ustaz pun tak ingat kau. Nah. Ha. Allah Ta'ala mengeluarkan zuriat anak Adam dari belakangnya dan Allah Ta'ala kata alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Ya. Kita kata ya di alam arwah dulu. Masa kita tak ada lagi. Dalam Quran kan boleh rujuk kepada ayat tu. Wa asma'aka kalamahu al-aziz. Dan Allah Ta'ala mendengarkan, memperdengarkan kalamnya. Alastu bi rabbikum. Ha. Kita pun kata wa khassaka bi khul'ati tauhid wa libasil musyahadah. Dan kamu, Allah Ta'ala mengkhususkan kamu, menjadikan kamu orang yang memakai pakaian tauhid. Bila Allah Ta'ala tanya alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Kita dalam keadaan arwah kata ya, ya Allah Ta'ala, kami akui engkau lah Tuhan kamu saja, Tuhan kami saja. Ini maksud dia. Fa ghibta an nafsika, maksud tahu tak ada. Awak dah nampak dia awak. Tengok dia isyarat dia syekh kita ni menafsirkan makna ayat Quran tadi. Wa hadatta bil haqqi duna hijab. Awak hadir dengan Allah SWT tanpa hijab. Tanpa hijab, tanpa penghalang-penghalang jasad dan sepamanya, tak ada. Penghalang sifat-sifat wujud jasadiah ni. Sifat-sifat mazmumah tak ada. Masa tu kita dengan Allah Taala saja. Kita akui dah tu. Di alam arwah kita akui dah tu. Okey. Wa idza hadarta bi sifatika, tiba-tiba bila awak ada di atas dunia ni dengan sifat-sifat jasadiah kamu, sifat-sifat mazmumah kamu, ghibta an qurbik, ghibta an qurbil haq, mulalah kamu hilang rasa hampir dengan Allah Taala. Masuk je roh dalam jasad, masuk je roh dalam jasad, lalu kita rasa ada diri kita, kita rasa kita berhak, kita rasa ini hak kita, kita rasa itu hak kita, timbullah sifat-sifat mazmumah kita, hilanglah pada ketika itu rasa hampir diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahalakuka fi hudurika, pada ketika itu binasa kamu di sisi Allah Taala dengan sebab rasa hadir kamu terhadap diri kamu saja. Dengan sebab rasa wujud terhadap diri kamu saja. Fahada huwa makna qaulillahi azza wa jalla wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum. Inilah maksud kepada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu telah datang kepada kami dalam keadaan bersendirian sebagaimana kamu dijadikan dulu bersendirian. Kamu datang bersendirian ke Allah Ta'ala, bukan kamu datang dengan siapa-siapa tau. Ini antara maksud. Bila kamu datang kepada Allah Ta'ala dulu, kamu datang dalam keadaan kamu hudur dengan Allah Ta'ala saja. Kamu bersendirian. Kamu tidak datang dengan sifat-sifat mazmumah kamu. Kamu tidak mendatang dengan tuntutan-tuntutan kamu. Kamu nak ni, aku nak ni, ya Allah, aku nak tu, ya Allah, pasal apa aku duduk leh ni, ya Allah, pasal apa aku duduk leh tu, ya Allah. Dau. Ni, antara maksud dia lah. Okay. Wallahu a'lam.